biasa aja tadi. Nyanyinya nggak pakai perasaan, dah enggak. Biasa aja. Nggak, tapi dah. Kamu mau lihat dia keadaannya? Gak mau, aku kan! Gak mau, itu aja tuh, udah! Ya Allah! Aduh, sah! Ya Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa Kartu. Banget loh ngajak Nea satu ini. Akhirnya di tengah kesibukannya yang begitu padat, akhirnya mau ikutan. Iya, kita gimana culik nih? Sih lebih tepatnya. Allahu Akbar. Jadi saya sama Yura tuh emang udah kenal lama. Terus memang dia tuh udah tahu lah kalau saya tuh udah hantu-hantuan aja. Iya. Makanya kemarin pas lihat instastorynya Yura lagi di Bandung langsung Neng jurnal dong. Ya Allah, Robi. Apa yang membuat kamu akhirnya mau, Neng? Kangen, Sa. Oke. Okay. Kangen sama lihat itu di depannya udah. Ya Allah, ngapain? Ngapain nari dia tuh? Itu ngapain? Astagfirullahaladzim. Oh my God. Halo. Kamu meni nyeremin ih. Menurut aku. Kaki. Bayinya keluar. Bayinya keluar loh. Aduh. Ini tuh kamera. Ya aku. Ya udah, kita cari hantu beneran dulu ya. Cari hantu beneran. Baiklah. Ah, dasar orang marah. Ini masih simulasi lah ya. Tapi pakai jepit kan. Jepit tuh. Lucu. Ini baru pemanasan. Terus Neng kesibukannya apa sekarang? Sekarang lagi siapin album ketiga. Makanya kenapa ke Bandung terus sekarang? Karena lagi bolak-balik kalau rekaman kan di Bandung terus kan. Oh, sama okay. Bang Ari di Aru gitu. Oke. Terus gitu. Rencananya memang tahun ini rilis album baru atau gimana? Oktober ini. Wow. Nah, jujur tutur batin. Jadi sekarang aku mau melatih mata batin. Mulai sombong. Ada yang jedot. Tutur batin. Tutur batin itu apa sih ininya? Maksudnya gitu maknanya. Tutur batin itu kayak inner voice, kata hati terdalam perempuan. Tapi keren sih lirik yang kamu tulis, musik yang kamu bikin itu mengena gitu. Hampir dalam. Walaupun maksudnya aku nggak dengerin banget, tapi tahu gitu ketika lagu itu diputar tuh ikut nyanyi bareng gitu. Itu adalah salah satu kekuatan sebuah lagu dan kamu tuh keren banget. Wow, editirnya tolong. Tangan Sari of Peter dong, Sari of Peter dong. Aduh. Atau Bilur dong, Bilur dong. Ini Jalan Braga kan? Ya. Coba gimana nyanyi lagu Jalan Braga coba. Jalan Braga, Jalan Braga. Jalan Braga, Jalan Intelek. Nanda ya, kolot lupa maaf lagi. Emang ada ya? Tidak boleh masuk keretek. Kirain internet. Beda tadi ya. Tapi kalau misalkan kalian tahu lagu Bilur, nah Yura tuh biasanya dulu tuh kalau manggung nyanyiin part itu ya. Nyambu ya. Masih inget kan? Masih inget banget. Gimana? Tung tung lengkah kening berperi. Gila. Ya sudah hadir. Kenapa? Kenapa kamu megang leher? Merinding. Oke. Neng, ingat gak sih lagu Bilur itu menceritakan tentang apa? Perempuan ya? Perempuan yang mati gak sih? Pada saat hamil. Tapi anaknya mah udah keluar ya? Bareng. Oh bareng. Anaknya mah gak hidup ya? Gak selamat ya? Aduh, sah! Ya Allah! Saya kan baru cerita. Kan aku mau nyanyinya biasa aja tadi. Nyanyinya gak pakai perasaan, dah enggak. Biasa aja. Tapi dah. Sononya. Sono sarang saha. Lujungi. Mohon, lujungi. Iya. Turun, pasti anten kene. Mohon, emut kene, atuh pasti. Saya bisa. Rausinnya. Suanten. Suanten abdi. Teteh tadi gak ada ngukin. Semukun. Atau lumpisan. Saya bisa.
Teteh sahana Mina. Teka dari sebabnya. Isinya. Ayah nu. Tahus rius. Apal kene gitu. Mohon rius. Mohon rius. Apal. Tapi atu mohon. Panginten saer anu. Meren ya. Gitu teh gitu. Pangemut lah. Ini teh. Teteh anu. Di lagu Bilgur. Sabun. Ada abi teh sok ngadangukeun lagu eta. Mohon panyukeun ka abi geuningan lagarna oge nya. Mohon leres ti paeun pas ngadamel teteh nu masihan. Mohon. Mohon nuhun teteh tos alhamdulillah tos kaos aya nama. Alhamdulillah ngoping lagi. Alhamdulillah. Mohon. Mohon sami-sami. Insya Allah. Insya Allah. Ami aya nu nya ngaler ngidul ngadongeng itu ieu. Nuhun. Tentang teteh itu nya. Biasa teman. Keun wae nya. Mohon, mohon. Tos teu kitu deui kaya anak aya nama. Alhamdulillah. Terus rausin bisa naik nama? Alhamdulillah. Mohon, hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur teteh, hatur nuhun bisa. Tidak selamanya menakutkan kan? Tapi sekarang kita cari menakutkan. Alright. Ari si teteh, Ari si teteh tadi. Tapi Yura pernah ngeliat gak? Gak pernah. Sama sekali gitu. Ya cuma ngeliat Riz aja kesurupan dulu. Udah aku mah bengong, leles, tau leles, you know leles, Arias. Liat Riz kesurupan dimana? Banyak atuh di Braga. Aku ingat banget waktu itu aku mau ulang tahun. Ulang tahun ke berapa ya, 18 tahun gitu ya. Manggung di Jogja gini. Oh iya. Si Riz katanya awur-awur bunga, tau gak? Di Malang, di Taman Senaputra. Karena itu tuh panggungnya ada di tengah-tengah 4 pohon beringin. Ngawur-awur bunga. Itu tadi bilang itu teh bunga sajen, dia teh ngawur-ngawur terus muntah, habis muntah. Terus itu di malam di ulang tahun aku. Tah pas di udah 12.00, ternyata pas masuk mobil teh gini teh, kita teh kan pintu travel teh cuma satu sebenarnya. Kita di sini, dia ada di situ terus kayak terus pakai bahasa Jawa, terus intinya tuh kamu pergi, kamu dari sini pergi gitu. Oh, dia ngomong bahasa Jawa. Tapi dia teh enggak tahu itu udah. Terus kan bapaknya orang Jawa ya. Terus si bapaknya, bapak, coba surupan pak. Aduh, gimana pak? Ya kesurupan pak, keluar. Waduh, si bapaknya panik. Tapi pas keluar pintu si Taman Senaputra, Risa balik lagi, udah. Tapi itu surupan bukan mediasi berarti. Surupan. Terus sebenarnya si Risa itu terus malah, kunaonnya, aing kunaon. Disugan, ya nggak tahu. Kamu yang tahu, kita nggak tahu. Tapi heboh ya masa-masa itu. Sumpah heboh banget. Itu ulang tahun terbelumi aku ya. Termenyeramkan, takut. Tapi kan abis itu kita langsung merayakan. Benar, di kos-kosan benar. Itu kan. Iya, iya. Suara tegang. Aduh, nih sekarang kita lewatin sebuah tempat. Ini yeah. Sebenarnya keadaannya masih ramai. Tapi nih kita tanya Aangga, di sekitar sini apa yang menarik, cerita menarik dari tempat ini? Tidak jauh dari tempat ini teh, yang belok ke kiri ada sebuah kolam neng. Di mana kolam ini teh sudah berjalan sejak lama. Zaman Belanda gitu? Iya, ya maju sedikit sih. Tapi ya namanya sebuah kolam teh selalu ada cerita. Kalau nggak salah kita juga pernah datang ke tempat itu. Oh iya, oke. Okay. Berarti udah nggak beroperasi? Ya, datang ke tempat itu. Ada beberapa sosok yang masih basah sebadan-badan. Terus apa ini tuh nyemplung? Ya, iya nyemplung tapi dia nggak bisa bangun lagi. Nyemplung. Iya. Punten aja. Di daerah sini ayah. Iya, kayak nah di daerah sini. Biasanya neng kalau misalnya diceritain tuh datang gitu. Makanya ini lagi mancing-mancing nih mengundang agak datang kemari. Gitu. Kalau nggak datang juga dipaksa sama yang ini. Didudut. Aku. Jadi
ceritanya si Ghost Kartur ini walaupun kan keadaannya terang benderang, ya, terus keadaan jalan ramai, ini menandakan bahwa ya dimanapun seramai apapun mereka tuh ada gitu. Tetap nih. Ada. Dan setiap jalan yang kita lewat tuh pasti ada ceritanya. Kalau weekend gitu mereka suka party nggak sih? Partinya sama kita di sini nih sekarang. Atau saja cuma bercanda. Pertanyaannya tuh ya bercanda atau mancing-mancing deh. Ini mah cocoknya setimnya sama si Kakang. Iya benar. Maaf, aku udah cuma bercanda. Oke. Gak ada nyala maksud kok, apa-apa. Terus gimana Ri? Apa? Ada yang mau disampaikan tentang si hantu kolam perempuan itu? Itu kenapa? Lupa ya aku. Kalau nggak salah mah dia dibunuh di situ. Oke. Terus ya dibuang. Diketemukan besok paginya. Kenapa Riri teh gitu ya nafasnya teh? Mana teh aku? Selamat malam. Kepanggil lagi ya, diceritain tadi ya. Kamu masih kedinginan? Aku juga kedinginan. Ini saya bawa teman, tadi cerita. Pengen tahu kalau kamu weekend ngapain aja. Bercanda, aku ini, yang ini sebelah kamu. Kalau lagi liburan gini ya, di hari Sabtu, Minggu biasanya kamu ngapain? Ayo ngobrol aja, gak apa-apa. Gustaf, ayo cerita aja. Bisa ngobrol nggak? Kenapa? Bisa? Ayo kita ngomong aja, gak apa-apa. Ini yang bule, ah. Ganda gitu. Tete kenapa? Tete dingin. Coba ya ini diangetin ya. Bisa ngobrol nggak? Kalau nggak ngobrol, saya nggak ngerti. Panasan aku lagi. Iya, bacaan gue jadi Bisa apa kan? Boleh. Boleh gitu. Saya mah tidak bisa lihat, Nona. Bisa kata dia. Kamu mau lihat dia keadaannya? Enggak mau. Itu aja tuh udah. Ya Allah. Kamu bisa lihat kayak gimana? Boleh. Mau enggak? Enggak perlu. Boleh. Nona, maaf, Nona. Aku cuman Nona baik-baik saja. Diam aja. Ya udah, kamu balik lagi sana ya. Balik lagi sana atau bawa orang ini? Nona jangan bawa saya. Saya cuma mampir, Nona. Buntan. Ya, balik lagi sana ya. Nggak mau. Terus maunya gimana? Ya, pulang ya. Dia balik lagi, Bu. Ini Riri bukan? Udah, Riri. Riri bukan? Riri ya. Gimana kamu kerasanya, Riri? Susah ngomong. Sakit, dingin. Disiksa wae, katanya nanya. Lu tidak tahu ngomong wae. Ya, aku mau jadinya susah. Tadi dia aja nu bodoh, Ra. Jembatan ini? Jembatan dia. Gak pernah juga ya, sekitar sini. Daerah sini.
kayaknya harus yang bawel ya. Tapi nggak marah tadi tuh sih nonanya? Enggak sih, kita udah pernah ketemu soalnya. Ini jail-jail. Ini kerasanya merinding gak sih kamu sebelahan sama... Merinding. Rasanya panggil deh, ay. Kenapa ya, kenapa? Ya, saha. Ya, saha. Itu ditanya, nih. Ini itu penyanyi, Neng. Punten, ya, saha. Intan iya saha. Neng, dia teh penyanyi Neng, biasa. Abdi, Abdi resep dan nyanyi. Sabodo. Ya, araratu. Kenaon araratu? Asik Adina araratunya. Atos ibak ta, Can? Nyoo atuh sok. Ibakna di mana? Walungan. Ih, teh ngilu. Mbak moal, halus bukna. Abdi, atuh haturun pisan. Oh, yang itu. Oh iya. Dagel rambut dia mah. Nong itu atunya. Cing minum mandi weh kayak. Ari-ari ibak di walungan sok make sabun teh. Atau enggak garau atau astagfirullahaladzim atau pelangkakan atau enggak garau ya atau gerhayangnya pengen gila bang jadi maksudnya jika busuk terus keluar nanah dikit-dikit sepaha ke bawah gitu ya weh ya rambutnya juga gitu gimbal tepung. Ya di bawah kamar nak kuring. Ulin lah, iya ulin lah. Hayu, masih jalan. Iya si Ata iya yang mau. Tata resep ulin. Matak milogi. Bantar aja. Geruan, aja nari geruan deh. Kuku silingan lah, geruannya. Cinta iya yang jadi gatel-gatel. Aku juga gatel. Aku juga gatel. Ya, gini aja. Kang Yulatel teh. Atos Abdi oge atos Atel, iya. Punten pisan ya juga Atel. Teterang Abdi oge nanya jadi Atel. Rasanya itu goreng ya tadi beres. Ulah tuh. Ya, mami mitina euy awak jadi kieu, bu jadi kieu. Iya, geringan terus ke bawah sakabak-kabak kuring teh. Miruan kasam. Jadi babaturan kuring tehnya. Ayo, teh kalalaki. Oh, abita. Ayo, kalalaki. Duitna loba. Kesaha ge daek nya saya tama. Cenah panuguhanna teh aya dukun, cenah. Nurutan miluan. Heeh, milu jamanehna kuring teh. Tapi ngalaman payu heula henteu. Kabur pae. Kenapa gitu? Kayak pakai ini. Pakai diwadahkeun. Pembaturannya. Heeh, diwadahkeun gini kieu kuring. Tapi ka irung-irung bae. Udah keur maneh. Itu mah. Matak tong sayang milu sakabaka atuh. Aye diajak kan gini kan orang sayang merong. Gampang sih mah diajak. Easy going guys. Ke mana? Teh easy going-nya. Ke mana? Kan wae wae ulin heula wae urang bisi bosen cicing di jembatan. Masa rek naon eta? Eka dong ingin bisa ngobrol, teteh yang ngerasaan Adel teh kumaha. Iya, Adel, 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 Parantos, Parantos, Adel iyo ge teh. Adel, Adel. Bare di garukin gitu. Kenapa mandi? Ini muru dulu gele. Gele. Mandina tuh benar kira. Tuh bisa diubaran ya teteh. Ayah baturan wing euy. Besok mandian nanti ada muka sep teh. Ambung kita naik. Kumis. Tah tadi dia loba ya. Bade. Bade sabun teteh bade sabun. Abeng mah
salah. Kok yang ayahnya datang ya? Gitu gantian lah. Tapi kurang dia menangnya. Ulah, balik juga di itu, Bu. Jauh tuh, mobilnya. Keburatun, yang datang. Tuh, Teh, kemana-mana, tuh, Teh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, wa inna ilahi rojiun. Biar, atuh, Teh, hadiahnya. Teh, Kak, di tuwe. Cari. Ini, Mak. Ini rusak, ya. Cari. Tuh, Teh, calikna, anu saya, atuh, Mak. Ya, Aangga. Oi. Aangga. Cok. Antean. Kalah. Aangga. Pelaju juga ini. Aangga. Adimas. Penonton tahu. Merinding bisa. Periri. Ya. Halo. Ya sok calik lah, tapi calik lah. Duduk dulu ya. Tetiasa calik, ah. Aduh, orang ini banget guys. Kenaon atuh bisa jadi kia. Bisa ngomong gak? Teinget na naon, ah. Poek pisan. Poek. Ini laki-laki perempuan. Poek, ah. Teh Riri. Iya. Kenapa tahu dia? Sok ton. Bagaimana sok nonton akhirnya panggihnya? Iya. Ini nyatanya naon, sok. Di bantuan abiga bingung kudu kumaha. Sugan ahati ya sangat patuh. Nyet kada inget lah, Pak. Mimitina kumaha keur naon, sok. Teinget naon. Tos lami. Teu inget oge nya. Nya sirahna remuk pisan atuh da. Ah. Duh. Lah, ya robeh. Nya inget nya. Ah, tah sok inget. Sok ingetkeun. Ah. Ih, keur ngaliwat atawa ngajakeun maneh? Teu ngaliwat. Keur ngaliwat teu kadenge nya. Nya nya. Teu kadenge. Ah. Ah, sok. Kepegang kepalanya biar bener dulu. Ah. Sok kara inget. Ah. Nyeri. Aduh, nyeri. Oh, ngarah bisa bener. Biuk, sok. Nyeri, biuk, bisa gerak. Nyeri. Sok, mulai ingat. Ingat, sok, kurang ngadongeng heula. Wawa. Nya. Wawa. Mama. Mama. Ini harus ngasih dihampur aku mama nage pasti. Iya, bapak apa? Sampai nang indit ke indit. Nya. Ini harus nyawa salah mah, halus. Jadi matak dia langsung bisa bener deh kan inget kesorangan. Poek apa? Poek pisan dia ayah lampu dah di dia. Enggak di ini ya, keseharian. Bisa nyebut tet. Ingat. Mohon bisa. Pelan. Kayaknya jadi caang. Cuman. Bisa. Ingat. Buat mereka, bilang Allah aja susah. Sok inget. Ingat. Sok kalah bisa. Biasa. Sok bener awak mah. Halo. Oh. Sok kelaunan terus. Bisa eta geus bisa unan lalaunan sok. Sok. Allah. Sok bisa Allah. Sok bisa bah lagi bisa. Kudu bisa. Ngarah bener deui. Allah. Sok bisa.
sok bisa. Terus. Nah, harus bisa ya, nah teruskan gitu. Oh, jadi awak jadi benar deh. Tong teruskan nanya. Terus dipercaya, Kak. Oke, jadi pindah tong jadinya. Alim didinya. Alim didinya. Mau pindah-pindahnya. Hayang ngalih. Ya sok, tapi terus baca eta entong bawa. Bade ngalih ke mana kita? Ke mun aya nu nyamper. Ayo ngajak pindah karek pindah. Ini cicing didinya. Terus baca di eta nanya. Iya. Seueur anu. Ini mata cicing tong ka mana-mana. Seueur nu ngajakan. Ini ya pasti. Pasti. Terus bacanya. Jung, kali itu deh terus baca itu. Michael, ya Robby. Kenapa hari dia tadi? Kegeleng kereta. Kalau kebayang mah dia. Diajak, dia maksa pergi dari rumah padahal gak diizinin sama orang tuanya. Pas lagi pergi, gak taunya kecelakaan. Makanya rasa bersalahnya masih tinggi. Dan ya udah gitu mah pasti jadi poin. Itu sih kaget sih kenal kita. Kaget kan selalu sih. Kenapa? Bikin kenapa tahu apa? Berarti nonton atau dia tuh? Apa yang kamu ingat tentang ini? SMA, sekolah. Yang terkenal apa? Ya Allah, atau teh atau jangan ditanya. Yang terkenal apa gitu? Noni Belanda. Namanya? Atau aduh nanti kalau aku sebut ya datang. Iya kan itu tujuan. Nah namanya sih lupa. Mana mungkin Anda lupa? Anda jangan berbohong. Aku lupa semuanya. Aku saya lupa. Lupa. Yakin. Yakin. Mau dikasih clue? Boleh. A. Bukan. 9C bahasa Inggrisnya apa? Kamu kenapa? Itu 9C bahasa Inggrisnya apa? Ya atau nanti dia datang atau tapi nanti kalau datang ngomongnya pakai bahasa Inggris atau apa? Iya, bahasa Inggris. Enggak, ini ada yang bawa bayi, Ri. Itu didinya Bi. Oh my god. Itu salah satu yang paling serem itu ketika ada hantu perempuan bawa bayi. Iya, itu. Karena kadang yang bukan bayi sebenarnya gitu, bukan. Kayak tumpukan apa ya, bangke gitu ya, yeah. Bau gitu. Kayak cuman bukan bayi, tapi dia menganggap itu bayi. Padahal kayak daging busuk gitu. Bukan tahu bagian dari perut deh, tau. Katanya sih yang kalau udah sosoknya kayak misalnya tahan dulu. Mal bos. Misalnya Kunti, tapi bawa bayi itu teh. Ini yang banget. Paling jahat ya? Iya, jahat banget. Katanya. Kenapa jahat? Gak tahu, dia kayak pasti salah satu ciri gitu. Kuntilanak paling jahat itu yang dia bawa bayi. Iya, kukuh terus pasti bakal kayak penuh dendam. Gitu terus ya? Susah, ya yang begini. Dia yang cari perempuan hamil gitu yang suka. Astagfirullahaladzim, itu teh ada yang kayak gitu teh? Ada, itu sih, Mbak. Ya Allah, ini yuk istighfar, yuk astagfirullahaladzim. Sengaja kan tempatnya strategis banget. Strategis banget. Assalamualaikum. Bisa jawab ya kalau kayak gitu. Nyebut awalnya susah. Gini gitu aku tidurnya ya. Jangan ngomong, Neng. Selamat malam. Eta nyakuan naon teteh? Nyandak naon teteh? Nyandak naon teteh? Nyandak api. Hah? Udah? Hitam di bawah. Ini suka naro, Sue. Aku mau bawa, boleh. Enggak paling gila. Rek taruh sungkul ya teteh budak. Minyak itu.
naon lah. Nah itu tadi nembongan jadinya. Rek naon nuturkeun urang. Teh nuju naon? Hayang naon? Masih kaki. Oh, punya bayi gue. Ayo tos gitu urusan sama kebiasaan. Atas gaduh. Kan apaanan teteh atas gaduh. Ayo tos cenah udah nah nanti. Tandak. Bade deui. Eta ngurusi juga nepi ka burung usia hayang nu lain. Hayang nu bisa aja. Bau banget. Hah? Ngilu kemana? Lawan A. Bisa. Nanti yang tidak bisa kumaci. Kemana kau orang? Untungnya teteh. Kumaha ieu mah gaung. Ini kau orang. Tong kitunya teteh. Istighfar teteh, istighfar tong kitu. Tong kitunya. Tong kitu teteh, tong kitu atuh. Jadi gerak ada kita kurang, cenah rek menuju kurang. Kan ikut ya? Didudut kuno biar. Kamu tuh tadi masuk. Enggak, aku mau minum aja ini mah lagi minum. Kamu tadi jadi siapa? Lagi santai minum aku mah. Aduh, jangan banyak banyak satu aja. Nanti kalau semuanya masuk aku sama siapa? Aduh. Kan nanti ya kan kalau ada yang gitu lagi ditahan aja kan jangan masuk ke akal. Kalau diri aja nanti Teresa aja nanti kalau ramai semua aku gimana nasibnya? Kelepasan itu mah. Ya nggak bisa keluar aku. Nah, jadi itu salah satu yang bikin kuntilanak yang bawa bayi itu serem karena dia biasanya ngincar ibu hamil. Aduh. Terus orang yang punya anak balita di rumah. Atau baru gitu. Atau itu. Itu udah bau anyir banget sih. Bau banget. Terus yang ngincar tahu karena aku sama Dimas tuh kayak bau bayi kayaknya gitu. Jangan aku. Ada tertarik ya. Tadi dilawan lah sama sosok sepuh yang masuk ke Angga gitu. Tapi enggak ini apa enggak ikut gitu. Ya insyaallah aja kan Neng mah. Eh tuh. Aduh pusing. Aduh ya Allah, ternyata walaupun kita sekarang di kota gini ya, ada aja. Tadi salah satu pelajaran gitu yang mungkin yang bisa diambil ya. Kita ngebahas lagi yang tadi sosok yang masuk ke aku yang ternyata kenal sama kita.
ya kalau misalkan sekarang kita waktu masih hidup tuh diberi kesempatan untuk rajin berzikir, kita nyebut nama Allah tuh bisa dengan mudahnya. Berbeda dengan katanya sih berbeda ketika mereka udah berpulang. Ada yang bisa dengan mudah, ada yang susah banget gitu ya, tergantung amalan kita selama di dunia katanya. Aduh, inilah sih, aduh. Makanya mungkin kita lebih sering lihat ketika seseorang sedang sakaratul maut, Neng. Sakaratul maut gitu ya, selalu didampingi kan sebelahnya, dibisikin Allah atau apapun yang bisa didengar dan bisa diikutin sama yang sedang sakaratul maut itu. Jadi biar ingat terus gitu ya. Terus ingat, karena di masa-masa sakaratul maut itu pun si setan tetap menggoda. Sampai detik terakhir. Ya termasuk dia bilang tadi, yang tadi juga udah kondisi gini aja masih banyak yang ngajak untuk melakukan sesuatu. Iya benar. Ngajak apa biasanya? Ya ngajak untuk ya jadinya mungkin yang hantu gentayangan yang selama ini kita lihat gitu. Jadi tersesat, nggak tahu jalan pulang. Ya jadi semakin lupa. Ngeganggu aja kayak yang mungkin sebelumnya si perempuan yang ketawa-ketawa doang itu udah nggak inget apa-apa kan. Kalau kita babacaan dia gimana tuh? Takut apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan dong. Enggak, aku mau benerin rambutnya. Ya jangan atuh. Kenapa sih, kok jadi jatuh? Aku mau benerin. Penuh waspada ya, Gus Gardur ini. Enggak, kalau kita babacaan, dia enggak kenapa-napa atau jadi... Ada yang terganggu. Ada yang terganggu, kayak udahlah kamu jangan baca-baca. Bahkan, assalamualaikum pun mereka tuh enggak bisa jawab sesusah itu, Neng, gitu. Ketika kita ada di sana ternyata, gitu. Itu yang mungkin bisa jadi pelajaran kita malam ini gitu, bahwa mumpung kita masih diberi kesempatan di dunia ya kita terus masih bisa menyebut dengan mudah, ya itu disebutkan gitu agar lidah kita terbiasa sampai nantinya maksudnya gitu. Aduh, ini apalagi di sini nih. Agak jalannya, sepi ya di kenapa sini jalannya ya. Kayak gini Kak Dimas ya. Kamu apa yang kamu tahu tentang tempat ini, Mas? Boleh diceritain loh. Aku agak curiga. Kenapa ngajak ke sini ya? Kenapa? Enggak sih, kayaknya daerah sini pernah ada pembunuhan. Iya, ketemu mayat. Oke. Kenapa ini yang serem-serem gitu? Namanya juga Ghost Kartur. Ghost itu huntu ya. Huntu alias waos. Waos ta. Nyebut mayat langsung ser. Iya. Aku kalau jadi pusing gini tuh enggak apa-apa gitu. Enggak. Aman aja. Udah mulai sensitif. Biasanya kalau ada satu orang yang emang enggak bisa berkomunikasi dengan mereka, berada di tengah orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka, kebawa biasanya. Tapi ini kan demi terasa. Allah langsung lulus loh. Kayak wong. Kan stepnya emang gitu. Tadi merinding udah. Ditengkuk berat kan awalnya. Ya, sekarang mulai ke sini. Demi Allah. Kalau udah berat gini terus. Iya. Jangan aku gini aja. Ya, ada yang dibuang di situ ya? Iya. Enggak sih. Jangan. Ekstrem. Yang gitu-gitu atuh. Jangan. Yang ini aja, yang komedi. Bukan yang baik-baik juga. Jangan. Serem. Enggak. Kita serem. Cari yang beneran aja, biar langsung berhadapan. Karena kalau di mobil ini kan enggak kemana-mana. Oh iya benar. Kita akan menuju satu tempat aja deh. Satu tempat aja, ke sebuah tempat di mana kita akan penelusuran. Yeay. Lanjut penelusuran ini teh? Lanjut lah. Lanjut dong, semangat. Cas dulu dong. Bungungannya makin terasa. You can do it. Let's go. I can do it. Kalau penelusuran apalagi kan ada. Tapi tenang kan ada yang jagoan, ada Indi, ada Farouk. Itu. Aman jadinya. Bukan jagoan lagi. Apa? Jagoan kemasukannya? Paling berani mereka, jadi aku santai. Juga berani. Kita harus bisa menghadapinya. Kita akan menuju sebuah gedung yang memang terkenal, udah ada dari dulu di Kota Bandung. Karena emang pengennya di bulan Oktober ini kita membahas dan berkolaborasi dengan orang-orang Bandung, artis Bandung, dan gedung-gedung sih lebih tepatnya yang berhubungan dengan Kota Bandung. Salah satunya ini. Tempat percetakan surat kabar yang ada di Kota Bandung. Allahu Akbar. Apa namanya? Pikiran rakyat. Betul. Kayaknya enggak ada orang Bandung yang
enggak langganan koran Pikiran Rakyat? Pasti langganan. Semuanya langganan. Bahkan kemarin-kemarin juga kita sempat langganan ya, Ria. Sampai sekarang kan jadinya online gitu, tapi masih ada beberapa, terutama orang tua kita tuh sangat suka dengan cetaknya gitu. Dan setiap kita manggung selalu ada di situ ya, nih. Salah satu yang berjasa untuk mengangkat apa ya? Prestasi. Apa sih? Iya. Ini umum PR gue. Salah satu media Kota Bandung yang mengangkat prestasi seniman-seniman Kota Bandung, budayawan, selalu, atlet semua selalu Pikiran Rakyat yang menjadi pionir lah gitu kalau di Kota Bandung. Kita akan menuju Belanda lagi. Ya? Pikiran Rakyat. Astagfirullahaladzim. Kita akan menelusuri tempat itu, tapi nggak di episode sekarang. Okay. Tunggu di hari Kamis. Masih bersama Yura Yunita. Yeay! Masih Neng, udah ikutan Gus Katur, santai kan? Relax banget. Mau kita akan lanjut penelusuran, jadi kita bisa bertatap muka langsung dengan mereka. Alright. Ada Jeffrey yang bakal kasih kamu minyak happy. Yes. Kalau biasanya orang-orang tuh cuma diolesin di alis. Kali ini kesempatan kamu bagus banget karena kamu akan meminum. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Dan mencuci muka dengannya. Dan keramas juga. Dan keramas dengan minyak happy. Bikin happy. Ya udah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.